Kalau seandainya hanya TPS nih kak, berarti sistem Saintek Sosum kan nggak ada. Nah apakah anak-anak bisa linjur kak? Contoh anak IPS ambil kedokteran atau farmasi gitu kak. Jadi salah satu alasan diberlakukannya hanya tes skolastik ini adalah salah satunya adalah membuka kesempatan yang selebar-lebarnya. Ya intinya kayak semua orang pada dasarnya bisa untuk ikut ujian ini. Tapi tetap, kalau yang pengen lintas jurusan, itu jangan kayak bayangin gitu. Wah, aku pengen masuk kedokteran nih. Kan tesnya cuma TPS doang kan, berarti bisa nih. Dia lupa kalau nanti udah keterima, ya kan dia belajar kedokteran. Iya, betul. Jadi artinya apa? Tetap penting untuk mempelajari segala ilmu-ilmu yang akan berkaitan dengan jurusan yang kita mau capai.